Sahabat Jatim Time, kita ini lagi di jalan berusaha untuk mencari orang yang kurang beruntung untuk diberi bantuan di program Ngedum Ojir. Berbagi kebahagiaan, mengukir senyuman. Ini kita sedang jalan-jalan di kawasan Kota Malang bersama Wakil Manajer Marketing Jatim Time, Bapak Muslimin. Kira-kira ini kalau kita mencari sasarannya di mana ini, Cak Muslimin? Kita lihat ke arah Jalan Ijen. Kalau memang ada, kalau tidak ada kita teruskan ke Jalan Bandung, terus ke Lampu Merah Veteran. Oke, sahabat, ayo kita jalan-jalan mencari orang yang kurang beruntung. Ini kita sedang di Jalan Veteran. Tadi di Jalan Ijen Jong. Ini kita menuju Jalan Veteran. Katanya sih informasinya ada yang penjual yang kurang beruntung di daerah sini. Coba kita cari. Kayaknya ada sasaran ini, sahabat. Merahnya kelamaan ini. Sudah lampu hijau. Kita nyebrang aja, Cak, nanti jalan kaki, Cak. Oh iya, difabel. Oke. Sahabat Jatim Time, kita jalan ke seberang sana. Untung kita masih menemukan sasaran ini, loper koran ini, tangannya cacat. Pak, Assalamualaikum. Oke. Ini tim dari Jatim Time. Program Ngedum Ojir. Ini mau ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Boleh, Nji? Boleh, boleh, boleh. Anu, Pak, ya? Jualan koran setiap hari? Ya. Sudah berapa tahun, Pak? 7 tahun. Sudah 7 tahun. Rame, Pak, korannya, Pak? Ya, ada api itu, sudah pernah. Sudah jalan. Ada apa, Pak? Ada api. Ada api. Masih banyak, Pak, ya, ini, Pak, ya? Kira-kira, ya, 15. Ngambilnya berapa biasanya, Pak? 4.000. Enggak, ngambil korannya biasanya? 40, ya 30. Tadi ngambil berapa tadi? Ya, tadi 50. Tadi 50? Ya. Sekarang tinggal? 15. Tinggal 15. Sepi, Pak, ya? Ya. Kalau dulu rame, Pak? Ya, lumayan. Berapa biasanya? Biasanya ya 20, ya 100. Habis. Oh, habis. Ngambil 100 habis dulu. Kalau sekarang ngambil 50, ya. Sampai jam segini masih sisa banyak, Pak, ya? Ya. Semua koran? Ya, ada koran macam-macam ya di sini, ya? Ya, enggak. Surya, Jawa Pos.
Oh, Surya sama Jawapol. Rumahnya di mana, Pak? Kali Songon Dau. Di Dau. Kesini naik apa? Naik land. Naik land. Untung sehari berapa, Pak? Korang? Hasilnya ya 150. Sehari. Untungnya. Bapak bawa pulang, bisa bawa pulang uang 150.000. Lah untuk pulangnya berapa? Itu 4.000. 4.000. Jualannya 5.000. 5.000. Berarti kalau laku 35 bawa uang untung 35.000. Iya, sehari itu, Pak ya. Cukup, Pak, untuk hidup? Cukup ya. Saya Mas ya, Nak. Bapak siapa namanya? Rosidat. Bapak Rosidat? Iya. Punya istri? Sendirian. Sendirian. Anak? Enggak punya. Enggak punya istri. Oh, enggak punya istri sampai sekarang? Usia berapa, Pak? Ya, 60. 60-an. Tahun. 60 tahun, berarti di rumah tinggal sendirian? Sama kakak. Sama kakak, di Dau sana. Pak Rosidan ini kalau jualan mulai jam berapa di sini? Jam 8 ya, jam setengah 9. Sekarang? Ini sekarang sudah jam 3 ini, Pak ya? Kok belum pulang? Belum, ya kira-kira ya. 3 bulan. Ini sudah jam berapa ini? Jam berapa ini sekarang? 4. Kak, jam 3. Sudah jam 3, ini mau pulang berarti? Iya. Ini kalau pulang terus nggak laku ini diapakan? Pulang kan di sana. Di agennya ya? Iya. Oh, dikembalikan? Iya. Boleh ya? Boleh. Oh ya, enak Pak ya kalau gitu Pak ya. Nggak boleh ya, enggak. Enggak jualan, Pak ya? Enggak jualan. Pasti rugi, Pak ya? Enggak rugi. Kalau ngelen berapa? Ya. Pulang pergi. PP itu ya 20. Hah? 20. Ngelen kok PP. Terus naiknya ke atas? Ya, dijemput kakak saya. Oh, dijemput. Jadi sehari kalau cuma laku 35 untuk len itu berarti 20. Dapat uang hanya 15.000. Hasilnya anu Pak ya. Kebangunannya enggak bisa. Nggih. Yeah. Ini Bapak sudah di Babel mulai anu ya? Iya. Mulai lahir. Mulai kecil. Pernah sekolah apa enggak, Bapak? Enggak. Bisa baca? Enggak bisa. Yang laku paling laku apa, Pak? Korannya, Pak? Jawapol ya. Jawapol. Ya. Surya? Surya enggak pernah ya. Bawa itu ya 5, ya 6. Jawapol itu ya 50, 20, 40. Bawa sekarang bawa 50. Ya. Laku sudah 35. Ya. Alhamdulillah, Pak Ji. Ini kami dari program Ngedom Mojir mau kasih bantuan sama Bapak, nanti diterima Pak ya. Ini Pak, ini bantuan dari Jatim Time. Jatim Time itu sama juga media online, kumpulannya wartawan yang golek berita juga. Ini ada bantuan senilai 1 juta, nanti kita hitung bersama-sama Pak ya, jumlahnya 1 juta. Biar, karena ini bantuan dari pembaca, biar kita sampaikan bahwa bantuan ini sampai sejumlah yang diberikan oleh pembaca ke Bapak. Iya ya, kita hitung Pak ya. Monggo Bapak, diterima Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9.10. Masih. Ye, sahabat, sudah kami sampaikan sesuai amanat pembaca yang menyumbang melalui Jatim Time. Semoga bermanfaat, Pak Ye. Pak, cinta namanya? Rosidat. Pak Rosidat, asli Indau, Pak Ye. Asli Indau. Sahabat, Jatim Time, kita sekarang bersama Bapak Rosidat di tengah segala keterbatasannya. Bapak Rosidat masih mau bekerja keras, mandiri, tidak minta-minta, Pak ya. Menjaga martabat, Pak ya. Begitu sahabat Jatim Time, terima kasih. Sampai jumpa kita di episode Ngedum Ujir berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.